Mark the Lizard Man, the Kaori, the Cicak, bukalah kembali Facebookku yang sudah kau batasi. Guys, ini dia. Ini dia bau kebebasan dari Facebook kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih untuk Mark Zuckerberg, the Lizard Man, the Reptilian, the Kaori, the Cicak Sejoget, sudah membuka kembali segel kami para pecinta. Assalamualaikum di Facebook. Oh yes, welcome back to the channel. Selamat datang kepada para pecinta Facebook. Oke lah, hari ini kita bakal reaction kembali. Assalamualaikum di Facebook. Sepertinya video ini tapi dolar kuning guys ya. Nggak, maksud gue sholat kalau orang yang di saf depan tersenggol apakah gak gitu kan. Bentar guys, ini kayak melihat sesuatu gue. Bentar, gue kira gon cuy. Maksud gue keganggu ya, yang di staff depan terkena gak sih sama kopiahnya gitu ya. Gitu gue cuy. Kira gue gon. Update status girls. Oh ini jadi kalau cewek-cewek update status di WA itu gini gitu kan, pasti kenapa harus berbawa foto awan atau kan pemandangan gitu ya. Kalau enggak itu, antara itu atau enggak quotes-quotes gitu ya kan. Quotes-quotes ada tulisannya di awan-awan itu. Kenapa harus foto awan sih? Habis service. Dudu joget. Real or fake guys, kalau laki ngupload di snapnya ya, mau di snap WA atau di snapgram gitu kan, kalau akun dia pribadi biasanya nguploadnya tuh nggak jelas aja. Mimim absurd gitu ya, gila rusak humor gua cuy. POV mesin diesel nyala kedipan matahari cuy. Mesin diesel. Gila kreatif banget orang-orang. Sitan dia tuh. Itu bisa menjadi mesin diesel, men. Gila, satu orang dengan berbagai macam talenta gitu ya. Gila, suaranya tuh bisa berbagai macam sound effect, men. Itu ngoroknya kayaknya melak ini nelan meteorit. Bentar cuy, kita coba ya. Ini seperti mengingat saya sesuatu gitu. Ya, asli men, ngorok bukan. Orang udah nelen anak orang ini mah. Gila ngorok. Gila, kalian pernah enggak guys ketemu orang yang ngoroknya seperti ini deh? Ngoroknya itu unik, cuy. Ini sebenarnya bakat. Apa ya, bakat terpendam gitu men. Biasa orang-orang itu punya bakat yang tidak berguna tapi orang lain gak punya. Ngorok ini contohnya cuy. Siapa yang di sini sedih melihat Hello Kitty kempes dan lagu sedih? Siapa yang di sini nangis guys melihat Hello Kitty yang kempet ya?
kesian aja kurang makan Hello Kitty cuy. Main pianonya gak perlu gilaan, ini cuma untuk lagu bucin kok, Kevin Aprilio. Real masterpiece. Ini gua lagu gua apa ya? Gua SMP apa SD kali ya? Ini intro piano, menurut gue ini lagu Indonesia dengan intro piano yang gokil parah men, Kevin Aprilio ya. Ini keren cuy, asli gue SD SMP ini lagu SD SMP, Vera ya. Enak banget gitu, pianonya cuy. Gimana menurut kalian piano ini, intro piano lagu Viera ini mantap atau tidak cuy? Ya, mantap atau tidak? Ini menurut gue mantap sih. Menurut gue nih ya, rezim sekarang ini tuh IKTP di kantung gue. Ini lucu cuy, menurut gue nih rezim sekarang ini tuh IKTP di kantung gue. Ini lucu cuy, ini lucu, real man. IKTP di kantung meleduk. Gila epilepsi ini man. Lu epilepsi, lu kalau ditanya dokter epilepsi jalur ediktor berkelas, kamu dikeluarin dari dokter itu ya. Kamu dikeluarin dari rumah sakit itu. Kamu epilepsi kenapa? Saya habis melihat editor berkelas, Dok. Nah, kamu enggak mau, dokter itu enggak mau ngerawat kamu, cuy. Karena itu epilepsi itu tingkat dewa ya. Asli, Ben, kalau kayak ini kayak apa? Polisi atau tentara gitu enggak perlu lagi flashbang, men. Asli enggak perlu lagi flashbang, lu buka ya video editor berkelas terus lempar tuh kalau ada musuh. Udah itu fix. Pengganti flashbang, men. Ini tentara-tentara harus meng-save ini ya. Tentara polisi harus meng-save video ini nih, cuy. TNI harus meng-save video ini sebagai pengganti flashbang. Ya enggak perlu lagi flashbang lempar kan. Pengguna Facebook makin berkurang, Mark Zuckerberg akui TikTok pesaing terhebat mereka. Bilang sama standar komunitas Facebook, kebijakan dan akhlak lo di bawah standar. Wuh, maksudnya Mbak ya, bukan masalah TikTok ataupun apapun itu ya, saingan itu bukan standar Facebook, maksudnya Mbak. Standar Facebook maksudnya Mbak ya, standar Facebook itu terlalu tolonglah. Terus sampai dibatasi satu bulan cuy, gue tidak membuka Facebook itu tangan saya kering. Nying. Menurut kalian bagus lampu ya dimatiin gini apa dihidupin cuy? Ya, komen di bawah guys. Menurut kalian bagus lampunya dimatiin gini apa dihidupin ya? Komen di bawah cuy. Jam 3 subuh dapat VN dari teman. Balas pagi aja lah. Kalau penting gimana? Laki-laki itu kalau udah jam 3 pagi ya, gak ada yang nemenin, gabut gitu. Temennya buat korban gitu. Temennya yang udah tidur korban. Yang ngirim kentut gitu. Kalau gak kentut, dia ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Itu laki-laki ya. Laki-laki kalau udah jam 3 itu kanak-kanakannya muncul men. Kobocan, kamu mau gak collab main Valo sama aku? Meskipun subscriber aku dikit, tapi skin aku banyak loh, kamu mau gak? Sakit mata gua cuy. Jadi menurut kalian bagus dimatiin atau dihidupin guys lampunya ya? Cuman sakit mata gua men, asli sakit mata gua. Ih gak mau. Bau. Warna hitam. Ama tukam. Ama tukam cuy. Kok kamu malah racing bobo? Aku kan nanya baik-baik sama tukam. Fake smile. Sejak saat itu aku pun menutupi wajahku dengan gambar PNG fake smile. Asli ganggu buat tuh filter sih. Filter fake smile ganggu banget. Cukup tahu. Fake smile adalah caraku menutupi mataku.
Kamu gak boleh rasis gitu, racing gitu dong Kobo-chan. Jadinya aku amat tukam. Rudy Tabuti Chakzone. Oke, jadi kayaknya kita harus memilih siapa the best of the best ya. Sound effect mana yang best of the best. Mana suara dia? Gila, suara bisa jadi apapun. Tapi gue melihat Rudy Tabuti ini di luar konteks gitu. Ini gue melihat Rudy Tabuti ini teringat gue kecil gitu. Bangun pagi ya abis Dora Rudy Tabuti. Real or fake guys? Real or fake ya? Pas kita bangun pagi itu Rudy Tabuti. Kalau kalian udah kesiangan biasanya SpongeBob ya. Gue lupa men. Ini duluan Rudy Tabuti apa SpongeBob? Kayaknya Rudy Tabuti duluan. Setahu gue Rudy Tabuti itu di Global TV setelah Dora ya. Gue lupa-lupa inget. Jadi tolong ingetin gue cuy. Thomas Shelby sholat. Aduh, lelucon yang terstruktur. Lelucon yang tidak terstruktur. Thomas Shelby sholat. Kamu udah gede jadi gak usah ya. Ha! Dalam hitungan beberapa hari ke depan guys ya. Dalam hitungan beberapa hari ke depan. Coming soon guys. Selamat buat kalian yang sudah masuk ke jenjang SMA, yang udah lulus SMA dan masuk kuliah. Gak ada lagi tuh THR ya. Ya, saya mengingatkan lagi kedua kalinya. Saya mengingatkan lagi yang untuk kedua kalinya. Oke. Okay? Saya Man in Black. Lupakan itu THR. Buat adik-adik yang masih SD, SMP, selamat ya. Congratulations kamu. Congratulations lah buat kamu ya. Kamu mendapatkan THR nanti. Tapi tidak lupa. Mana barang gue ya? Ya, selamat congratulations buat adik-adik yang nanti dapat THR ya, yang SD, yang SMP, ya, yang apalagi yang baru masuk SMA biasanya masih dapat THR. Selamat ya. Selamat. Jangan lupa ditabung itu duitnya ya. Jangan lupa ditabung duitnya. Beliin barang itu seadanya aja kayak baju gitu, kalau perlu aja beli barang kalau dapat THR ya. Versi apa lagi? Ending Avatar Aang ini versi terbaru. Kita rating ya. Ini terdebest men. Ini terdebest ya menurut gua. Ini terdebest. Menurut kalian yang mana? Menurut kalian yang mana? Sound effect yang terbaik. Apa yang senjata tadi atau mesin diesel atau Chuck Zone atau Eng? Nah, kita pilih dua aja yang lagu ya. Chuck Zone tadi atau yang Eng ini. Menurut gua yang Eng ini men. Multi talent. Ngasih meme, ngasih motor, ngasih keren sumpah, ngasih TikTok, stress, brand boy, sorry. Nonton anime, sukanya begadang, sampai lupa makan, bangun kesiangan. Aku no lab, gak ada kerjaan, hobinya rebahan, suka main sosmed. Gak jelas pake aja. Absurd. Rusak umur, men. Bos, di bulan puasa ini gak ada setan. Hah? Hah?
keren. Sahur dengan cara freestyle rap ya. Tapi lagunya tidak sopan ya. Beatnya tidak sopan. Pilih uang 1M atau 1 jam bersama Taehyung. Sama Taehyung 1 jam. 1 jam bersama ya mending 1M kalau saya. Ya. Mending saya 1M. Daripada saya bersama Taehyung cuma 1 jam. Ya, 1M. Ya, 1M itu. Lu ngumpulin 1M belum tentu bisa gitu. Sangat sulit ngumpulin 1M itu cuy. Jadi kalau saya pilih 1M. Ya. Daripada bertemu Taehyung 1 jam doang. Ya, guna nasi Muhammad. Muhammad Muhammad. Ayo, simpan duitnya, jangan beli baju. Jangan beli baju.